Hi guys, welcome back to Fit Bunny Fits channel. Kali ini aku mau bahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pelet. Brand yang pertama ini namanya Sherwood Pet Health. Ini adalah brand yang premium karena bahan-bahan yang dia pakai itu memang dia pilih yang menunjang kesehatan kelinci. Banyak merek-merek lain yang menggunakan filler seperti jagung, kedelai, dan gula dalam formulasi mereka. Tetapi Sherwood ini beda guys. Makanya bisa dilihat peletnya itu warnanya benar-benar hijau gelap. Karena bahan utama mereka itu ya adalah hay. Formula yang biru ini mengandung alfalfa dan timothy hay dan ditujukan untuk kelinci-kelinci yang memang kurang makan hay supaya mereka mendapat cukup asupan serat dalam pencernaan mereka. Selain formula yang biru ini, ada juga formula yang hijau yaitu timothy pellet yang lebih concentrated dan diberikan secara terukur kepada kelinci sesuai berat badan. Kemudian ada juga varian biru yang hanya menggunakan timothy hay tanpa alfalfa, juga varian baby untuk usia kelinci 4 bulan ke bawah. Berikutnya adalah merek Oppo yang juga merupakan salah satu merek pionir yang mengembangkan makanan untuk hewan-hewan kecil, salah satunya adalah kelinci. Saking niatnya ya, mereka tuh sampai punya 4 lini bisnis untuk para kelinci. Yang pertama itu adalah yang merah, yaitu Essentials. Ini adalah yang paling basic. Berikutnya adalah yang coklat, yaitu Garden Select, di mana mereka bersihin bahan-bahan filler yang ada di yang merah seperti jagung, kedelai, molasses, dan ditambahkan bahan-bahan herbal yang umum ditemukan di taman orang bule seperti rosemary dan thyme. Kemudian ada line yang organik dan Simple Harvest. Oh iya, mereka juga spesifik umur ya. Terus aku juga punya merek 3 yaitu Small Pet Select. Ini adalah merek yang paling sering aku pakai untuk kasih makan katsul dan maple. Secara formulasi, ya ini paling mirip sama Oxpo Essentials yaitu yang warna merah tadi. Di sini aku mau lakuin preference test buat melihat merek mana yang mereka paling suka. Terakhir kita tuang juga yang Oxbo Garden Select. By the way, karena berat katsu dan maple sekitar 1,2 sampai 1,3 kilo, aku biasanya kasih mereka 1 sampai 2 sendok makan per hari. Kalau ngeliat peletnya aja bisa bedain gak guys? Sekarang kita panggil anak-anak. Katsu! Dia malah makan Sherwood duluan. Dasar. Habis makan yang Sherwood, dia ngelihat yang Small Pet Select dan dia akhirnya makan yang itu. Ini very normal ya, soalnya kan biasanya mereka memang makan Small Pet Select. Jadi tentu aja pasti mereka doyan soalnya udah familiar sama rasanya. Jadi buat pet parents yang mau ganti makanan kelinci kalian, jangan lupa kasih waktu transisi yang cukup supaya kelinci kalian itu familiar sama pelet yang baru. Nah kalau maple ini memang naturally dia tuh lebih picky daripada katsu. Makanya bisa dilihat di sini dia langsung pergi ke pelet yang dia udah kenal, yaitu yang Small Pet Select. Apakah akhirnya dia akan makan yang lain? Katsu. Ternyata tidak guys. Hari kedua aku mau bandingkan purchase yang di paling kiri, Small Pet Select yang di tengah, terus Sherwood yang di kanan. Kalau kalian lihat bentukannya purchase ini paling berbeda dari pelet lainnya yang tadi aku udah share. Itu soalnya prosesnya memang beda sendiri. Purchase ini dibuat dengan cara extrusion, sementara yang lain itu sebenarnya cuma seperti
ditempelin aja bahan-bahannya. Akibatnya secara tekstur si buncis ini paling empuk, terus juga jadi gampang dicerna. Jadi cocok untuk beberapa kelinci kebutuhan khusus, seperti kelinci yang mengidap penyakit megakolon, terus kelinci yang punya infeksi di area mulut atau sakit gigi, atau simply kelinci yang terlalu rewel buat cobain pelet lain, soalnya baunya itu juga cukup kuat, jadi lumayan mengundang. Cuman kandungan seratnya itu lumayan rendah sih menurut aku, sekitar 17-20%. Varian pelet purchase ini sekarang ada 6 buat kelinci. Yang pertama adalah Junior and Dwarf Rabbit. Yang ini untuk kelinci 4 bulan ke bawah dan juga kelinci yang jenisnya kerdil. Contohnya Lionhead, Holland Lob, Netherland Dwarf, Himalayan. Terus ada Adult Mint. Yang ini untuk kelinci 4 bulan ke atas. Rasanya mint. Kemudian yang ketiga adalah Adult Oregano. Ini mirip seperti Adult Mint, hanya menggunakan herbnya oregano. Terus keempat ada Nature's Blend. Yang ini herbalnya jauh lebih lengkap. Contohnya seperti Dandelion, Nettle, dan Lemon Balm. Yang mana tiga bahan herbal ini juga memiliki fungsi untuk membantu kesehatan pencernaan. Ada lagi Rabbit Indoor. Yang ini diformulasiin khusus untuk kelinci yang dipelihara di dalam rumah. Key features yang membedakan adalah dia mengandung vitamin D yang lebih banyak, 3500 IU versus 2000 IU di varian lain. Dan dia juga mengandung L-carnitine untuk membantu metabolismenya menjadi lebih cepat untuk menghindari berat badan berlebih. Terakhir ada Mature Rabbit with Cranberry. Yang ini diformulasiin khusus untuk kelinci yang berusia 5 tahun ke atas, yang mana dia menggunakan glukosamin untuk mensupport kesehatan sendi dan antioksidan supaya imun sistemnya bagus. Jadi gimana pelet apa yang sekarang kalian pakai? Dan setelah menonton video ini, pelet mana yang ingin kalian coba? Kasih tahu ya. Thank you for watching. Bye.